ya tipsnya kita harus bisa pintar-pintar memanfaatkan waktu ya. Di saat kita ada jam istirahat, kita buka handphone daripada kita baca status mantan. Beli bajunya, pakai cocok, enggak udah harum banget. Peluang yang sangat bagus ya menurut saya, kenapa enggak gitu. Kita juga kan karena kita percaya, terus kita juga tahu lah barang produknya bagus, kualitasnya kayaknya ini sesuatu yang kenapa sih kita enggak kenalin gitu produk kita ke yang lain. Jadi ya aku itu minat juga. Proses jadi mitra awal dari itu dari teman juga. Dari teman juga. Terus karena Dewi ya, lagi buka peluang ya. Buka peluang. Ya ikut deh. Investasi gitu ya. Berat ya, karena kita di sini kan kerja ya 24 jam, jadi membagi waktu ya benar-benar sangat sulit. Oh, jualan itu tantangannya ya susah-susah. Ya. Enak sih. Enak, ada enaknya. Kalau ketemu yang pas juga oke. Iya, kadang iya, orang-orang kan customer kan kadang berbeda-beda ya. Customer itu beda-beda, ada yang tanya dari A iya, sampai Z, tapi nggak jadi beli. Iya, iya, tantangannya harus ada yang tantang pokoknya is memberikan kepercayaan gitu ya. Yang tertentu lah. Kalau di MC itu barang yang memang gak usah diraguin lagi. Ya udah lah, pokoknya bagus. The best, the best. Ya tipsnya kita harus bisa pintar-pintar memanfaatkan waktu ya. Di saat kita ada jam istirahat, kita buka handphone daripada kita baca status mantan. Ngepoin mantan yang nggak penting kan ada manfaatnya, kita pakai lebih dari itu yang bisa menghasilkan uang. Kalau saya sih ada sih, uang itu banyak lah, waktu luang ya, waktu luangnya juga banyak sih, jadi bisa dimanfaatin. Main buat HP itu bisa dimanfaatin untuk jualan dapat duit ya, segera dapat uang cacan lah, dapat duit gitu. Pokoknya jadi beli bajunya gratis kan kita dapat penghasilan. Ya. Jadi memanfaatkan ya. Waktu ya. Ya itulah memanfaatkan waktu yang oke oke. Nah, kayaknya semua orang pengen sukses ya. Kita kan nggak mau jadi pegawai terus sendiri. Kita juga pengen punya usaha sendiri. Maka itu aku join di Dewis. Aku pengen kedepannya kita jadi besar gitu. Kita kenalin produk Dewis. Ini kan produk yang sangat bagus banget menurut aku dengan harga yang benar-benar terjangkau, ramah untuk ibu-ibu yang pengen fashion di zaman sekarang kan semuanya serba mahal. Tapi bagi aku ini benar-benar ini standar banget, ini budget orang ibu-ibu rumahan ini pasti bisa beli dengan kualitas yang bagus. Kita sih semua orang pingin sukses ya. Pingin ya. Semua sama sih pengen sukses. Ya udah itu aja. Untuk keluarga di rumah. Untuk keluarga di rumah ya bisa. Entar kalau udah pulang. Ya. Pesannya ya manfaatin waktu selagi kita masih di sini ya, ada waktu. Nanti kalau udah pulang beda lagi waktunya. Iya. Itu aja. Ada uang manfaatin. Ya, ada uang dimanfaatin, jangan buat di poya-poya. Poya-poya. Habis.
Hanya kayaknya semua basically sama ya, manfaatin waktu, manfaatin kesempatan, dan manfaatin uang juga. Selagi ada uang, kenapa enggak kita buka usaha luang lagi? Ada HP, ada internet, kita manfaatin HP, kita bisa jualan online. Jadi jangan kebawa zaman lah, harus lah. Kita kan harus ingat juga sama orang yang di rumah. Orang di rumah kan semua butuh uang, jadi kita jangan ikut-ikutan mereka yang mau modis tapi uangnya enggak ada. Kita bisa modis tapi kita bisa jual online, kan kenapa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.